Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Sukani TV. Pembahasan kali ini seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. PT Kereta Cepat Indonesia atau disingkat KCIC menargetkan kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi pada tahun 2001 mendatang. Proyek ini berlangsung selama 36 bulan untuk pekerjaan konstruksi hingga akhir 2020 dan diharapkan dapat beroperasi di tahun 2021. Dan kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan melewati dan menghubungkan 4 stasiun, yaitu yang pertama Stasiun Halim. Pada kawasan Halim, stasiun kereta cepat akan terintegrasi dengan kereta LRT Jabodetabek. Kereta cepat Bandung sangat siap berdampingan dengan moda transportasi massal lainnya. Di setiap titik pemberhentian yang terdiri dari 4 stasiun. Sehingga konsentrasi mobilisasi transportasi publik di ibu kota dapat lebih efektif dan efisien, khususnya pada kawasan timur Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Yang kedua, Stasiun Karawang. Stasiun kereta api cepat akan melewati Stasiun Karawang, di mana Stasiun Karawang ini dibangun di Karawang, luasnya mencapai sekitar kurang lebih 250 hektar. Rencananya di stasiun kereta cepat ini akan dibangun kawasan pertokoan, perumahan, serta terminal bis. Bis di stasiun kereta itu nantinya akan difungsikan untuk mengangkut penumpang kereta dari seluruh penjuru Karawang. Bis-bis itu juga akan memiliki jalur khusus. Itu pun dilakukan agar mobilitas penumpang tidak tersendat dengan padatnya jalan raya di wilayah perkotaan Karawang. Yang ketiga, Stasiun Walini. Kawasan Walini di Cikalong Wetan atau Bandung Barat jadi titik penting bagi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kawasan Walini memang potensial untuk sebagai kawasan baru perkotaan, apalagi di kawasan ini ada stasiun kereta cepat. Yang terakhir atau yang keempat, Stasiun Tegaluar. Di Desa Tegaluar Tengah merupakan stasiun terakhir atau keempat dari jalur kereta cepat. Stasiun tersebut akan berada di samping Masjid Agung Al-Jabar di Provinsi Jawa Barat. Stasiun Tegaluar akan terhubung dengan Stasiun Bandung dengan jalur sepanjang 15 km. Jalur tersebut akan dilayani oleh kereta ringan atau LRT. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang membentang di jalur sepanjang 142 km akan memangkas waktu perjalanan dari 3 jam menjadi 45 menit dan ditargetkan rampung dan beroperasi di tahun 2001. Kereta cepat
Jakarta-Bandung ini akan menjadi kereta cepat di Asia Tenggara. PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang menjadi operator kereta tersebut. Demikianlah info untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar kita tidak ketinggalan info-info terbaru di video berikutnya.